Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pemirsa Tribun TV. Di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keberkahan dan memberikan kita ampunan kepada kita semua. Alhamdulillah bahwa setiap hari kita bermohon kepada Allah agar senantiasa kita ini adalah dibimbing untuk menuju sirotol mustaqim, menuju jalan yang lurus, jalan yang pernah ditempuh oleh para-para pendahulu kita, para rasul, para ambia, para syuhada, para siddiqin, para solehin. Tiap hari kita berdoa minimal berdoa itu adalah melalui fatihah yang kita baca di dalam surat atau di dalam kita melaksanakan sholat. Ihdina suratul mustaqim. Tapi ternyata perjalanan menuju suratul mustaqim itu tidak mudah. Di sana ada tantangan, ada rintangan-rintangan yang sehingga kita bisa jadi tidak sampai kepada tujuan yang kita tempuh. Di antaranya adalah godaan syaitan. Maka Allah di sini berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Setan kemudian berkata ketika dialog dengan Allah. Setelah difonis setan ini adalah makhluk yang sesat. Maka kata setan mengatakan. Fabima agwaitani la aknu lahum mustaqim. Izinkan ya Allah. Karena engkau sudah memfonis aku makhluk yang sesat. Aku akan duduki. Akan blokir jalannya manusia untuk menuju syarotal mustaqim. Ini setan sudah berjanji dengan Allah untuk menggoda setan, menggoda kita sebagai umat manusia. Kemudian kata setan, Summa min baini wa min wa an wa an syakirin. Kemudian aku datangi manusia dari depan. Aku datangi manusia dari belakang. Aku datangi manusia dari sebelah kanan dan di sebelah kiri. Sehingga manusia itu tidak ada yang bersyukur. Ini janji setan menggoda umat manusia. Bisa bayangkan empat arah ditutup oleh setan. Depan, belakang, kanan, kiri. Ulama-ulama tafsir diantaranya menyatakan apa yang dimaksud daripada jalan ke depan ini adalah perjalanan kita menuju akhirat. Perjalanan kita mempersiapkan kita untuk kebahagiaan akhirat. Siapapun kita yang saya yakin kita ini semua melaksanakan amal ibadah kita, perbuatan baik kita dengan siapapun semata-mata adalah ingin mendapatkan pahala dari Allah yang akan diberikan nanti di akhirat. Ini ternyata diganggu sedemikian rupa oleh setan dengan berbagai macam cara, sementara yang belakang, ulama-ulama tafsir, menyatakan belakang ini adalah merupakan simbol daripada dunia yang akan ditinggalkan. Manusia pada saat itu digoda sedemikian rupa oleh setan untuk lebih cinta dunia daripada cinta akhirat. Berbagai macam cara untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dia lakukan. Tidak memikirkan apakah yang saya gunakan ini benar atau tidak. Halal atau tidak. Sesuai dengan regulasi atau tidak. Yang penting dia kaya. Yang penting dia mendapatkan kedudukan. Sementara yang sebelah kanan adalah amal-amal baik kita. Apakah amal-amal baik, amal-amal soleh itu kita lakukan adalah untuk kepentingan ukhrawi atau untuk kepentingan duniawi. Itu juga sedemikian rupa. Diganggu oleh setan. Supaya kita tidak tulus untuk beramal soleh. Supaya kita tidak niat kita tidak baik untuk mendapatkan amal soleh. Yang baik-baik diselewengkan supaya kita melakukan niat yang tidak baik. Sementara yang sebelah kiri Ulama-ulama tafsir menyatakan bahwa kita digoda tujuannya adalah untuk apa? Supaya kita semangat kalau bermaksiat. Semangat kita kalau untuk melaksanakan kedurhakaan. Semangatnya luar biasa. Ini setan datang di sana. Bayangkan depan, belakang, kanan, kiri. Hanya ada dua arah yang setan tidak berani menggoda kita. Yang di atas ini merupakan simbol ketinggian Allah. Ululillah artinya siapapun orang yang terus hubungannya, koneksinya dengan Allah dibina sedemikian rupa. Yakin setan tidak berani untuk menggoda kita ala bizikrillah tatmainnul Sementara bagian bawah adalah merupakan simbol dari tanah. Tanah ini adalah asal kejadian manusia. Dan manusia juga akan kembali ke tanah. Kematian kita akan siapapun orang yang kalau ingat mati, dia tidak berani untuk melaksanakan maksiat. Inilah para pemirsa, jadi setan selalu hadir beserta kita, baik kita mengerjakan yang baik, apalagi kita kalau mengerjakan yang jelek. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Demikian. والله الموفق لقمه الطريق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته